Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talangkong jangkolang kak dito abdina abekele ketua Lora Abdullah beliau ki putra nasongkan semakin de rumah sakit gitu. Nyono bunga pora abdina sabekele. Sebelumnya abdina maca surat-surat riade abdina epakon maca susunan panitia timin. Susunan panitia pembebasan lahan. Jadi pembebasan lahan saya produk Pondok Pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah Gresik Telokoh. Ketua Kak Dinto Lora Abdullah Bekela Abdina. Sekretaris Ustaz Muhammad Syahidi serang Ustaz Ahmadi. Bendahara Ustaz Samsul Hadi serang Ustaz Munali. Dan ini yang perlu diperhatikan masing-masing koordinator. Tugas koordinator kinto neremah setelah jenis surat sekaligus kuitansi nikah neremah dari pusat. Jadi koordinator hubungnya langsung de pengurus pusat saya sebut barusan. Menabih merasa kurang, kami persilahkan neng daerah nih misal labor saya hubungin lah. Benih harus ketibiin, silahkan hubungi para alumni saya semangat aventoh de pembebasan lahan Kak Dinto. Koordinator bagian Madura, Niki Kak Dinto. Yang pertama koordinator Telokoh. Telokoh nika karena semak sarang pondok, maka kami bagi per kampung, benih per dusun ki, per kampung. Pertama kampung Gresik Kak Dinto, koordinatornya sarang saudara Ma'ruf, sarang saudara Ahmadi, Ustadz Ahmadi beran Gresik. Teti manabi saya hubung, nah atau banyak tanya masalah pembebasan lahan, silahkan bagian beran Gresik nikah mator de Ustadz Ma'ruf atau Ustadz Ahmadi. Untuk kampung Lajaran kita Ustadz Ahmadi juga, Ustadz Ahmadi Lajaran. Silahkan Ustadz Ahmadi nyare kancah Kak Dinto, takut terlalu lebar tempatan. Terus untuk bagian Kutur kita Ustadz Lukman. Lukman. Yang seterusnya kampung Teronah kita Ustadz Hamidi. Kinto nyon pengeporah pengangkatannya tanpa dipanggil timin karena masalah waktu, terus kami harus langsung membuat manabi perlu nyoba nyatoreh neka kami pasrahkan ke masing-masing kampung. Kampung Kandang Barat kinto Ustadz Haji Hajir, silahkan nyareh pendamping TB. Untuk Mokos kita Ustadz Abdul Rauf. Koordinator Desa Turjen, koordinator Desa Turjen, kinto teti telok, Tukung, Legeding, Sumber Leket. Untuk Tukung kami pasrahkan de Ustadz Abdul Basit. Ki mungkin semakin tak hadir beliau. Nika bisa langsung dekik menghubungi de koordinator katin apa. Otaba de Cakanca, silahkan ningaleh atau tonton neng Muara TV Gresik kadinto. Engki itu. Pasal jadi misalnya Ustadz Abdul Basit membutuhkan pendamping, silahkan di sana ada Ustadz Muhammad Suni juga selain silahkan. Legeding Ustadz Muhammad Do'i. Koordinator Turjan yang ketiga Sumber Leket Karinto Ustadz Bukiman. Manabi beda daerah sebanyak alumni nah manabi putoh koordinator silahkan hubungi kami ke pusat. Sementara neng Turjan Telok, Tukung, Legeding, Sumber Leket. Untuk koordinator Desa Olor kami bagi jadi dua, Olor Barat, Olor Timur. Olor Barat kami pasrahkan ke Ustadz Nahruji. Kini ke mestinya labor, silakan Ustadz Nahruji nyare kancah paserah saya bisa dampingi panjenengan. Selanjutnya Olor Timur Haji Abdul Hadi, Ustadz Haji Abdul Hadi kami pasrahkan ke Ustadz Abdul Hadi, silahkan cari pendamping panjenengan paserah saya bisa bantu. Yang keempat Kak Dito Desa Mantung. Mantung termasuk ke Komireh nih. Kami pasrahkan ke Kiai Haji Muzeki. Le Kiai Muzeki silahkan makon de paserah. Di sana ada Ustadz Mersid dan yang lainnya. Nyuwun pengeporah tak sebut saja.
karena menabi sebut saja takok kurang sahih. Kami pasrahkan ke Ustaz Muzaki. Untuk ma'anoan kami pasrahkan de Kiai Seningwar sareng Ustaz Gilan kadinto. Untuk daerah ma'anoan le nyona pa anu aki dikondisikan kadim masih kita ecapo. Untuk firm kami pasrah de Haji Faiz. Untuk penaporan Ustaz Diwar. Pelanggaran barat Ustaz Sunari. Sedangkan pelanggaran timur nikah Ustaz Juham. Manabi beda kekurangan nyoon ale lapor de pusat. Nyoon pengapora nikah de beda luar Madura bitan kula tak becah karena takok terlalu renceng luar Madura tinggal kami melalui via WA. Pengapora di sini ada sampai luar negeri Surah Saudi sareng Malaysia, bah bagian Kalimantan, Karbal, Kartim, Kalsel, juga Pangkal Pinang, Bangka Belitung, juga Bandung juga juga beda. Kita tinggal tak usah mas kadin, toh polan takok lanceng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tenggulah mau sorat, sorat dari IKAGA Gresik Al Mursyidiyah Ikatan Alumni Gresik Al Mursyidiyah Pondok Pesantren Najul Ulum Al Mursyidiyah 1 Sekretariat Jalan Dusun Gresik Telokoh Kokop Bangkalan Madura Jawa Timur. Nomor 045/A1 ila akhirihi kepada yang terhormat pengurus IKAGA pusat dan koordinator tingkat desa di tempat. Assalamualaikum, salam sejahtera kami sampaikan. Semoga kita selalu dalam ridha Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat edaran adalah bagian dari penanggung jawab dan pelaksana penggalangan dana, bagian dari penanggung jawab dan pelaksana penggalangan dana hibah pembebasan tanah yang berlokasi di Kampung Gresik Desa Telokoh. Dengan ini saudara sebagai ketua IKAGA secara otomatis kami tunjuk sebagai ketua tim pelaksana dibantu para pengurus yang lain sebagai anggota pelaksana dalam program pembebasan tanah sebagaimana dalam surat edaran tersebut. Untuk memaksimalisasi penggalangan dana ini, saudara diperkenankan membentuk tim yang secara khusus menangani program ini. Dari tim tersebut kami meminta dan bertanggung jawab dalam penyetoran dana ke pengurus pusat. Demikian surat edaran ini, atas perhatian partisipasi saudara kami sampaikan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus IKAGA Gresik 16 Agustus 2022. Pengurus IKAGA pusat Mualora Abdullah tertandatangani Sekjen Muhammad Syahidi tertandatangani mengetahui beliau Abuya Kiai Haji Abdul Latif Azim El Atik tertandatangani dan mengetahui juga Kepala Desa Telokoh Bapak Haji Mulisin tertandatangani. Selanjutnya surat edaran nikah sorat seh kepada pahde masing-masing koordinator mohon dipahami. Assalamualaikum, salam silaturahim kami sampaikan. Semoga kita selalu berita Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menindaklanjuti tugas yang diberikan kepada kami terkait pembebasan tanah di Kampung Gresik Desa Telokoh sekitar 2800 meter persegi, 2800 meter persegi. Berarti kami membutuhkan 2800 meter. Dalam artian mun masing-masing bisa nyumpeng semeter butuh orang 2800. Siapa tapi kami tidak membatasi 100 meter ya tore, 50 meter ya tore, ingki semeter ya tore. Tak dapat semeter peng sumpeng ya tore. Itu. Dengan harga 250 juta. Setelah mempertimbangkan masukan dan saran-saran dari pengurus harian IKAGA pusat, kami mengajak IKAGA dan simpatisan baik yang di dalam maupun di luar negeri agar menyisihkan sebagian harta saudara atau saudari untuk berdonasi dalam pembebasan tanah tersebut dengan niatan dihibahkan ke Pondok Pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah. Adapun teknis dan hal-hal terkait dengan pelaksanaan penggalangan dana hibah adalah sebagai berikut. Satu, besaran dana hibah setiap satu poin dikaplingkan per satu meter dengan harga
95.000 rupiah. Jadi mun nyumpeng semeter 95.000. Dan ika misalnya nyumpeng 2 meter engki tinggal di kalikan 2 cepon kele 10 meter ya toreh lebih ya toreh senajan tak dapat semeter ten kula siap menerima deki ilong popolongah ben se tak dapat. Dan ika misalnya seket 20 ilong popolong dapat 95, maka kami kalkulisikan 1 meter. Pelaksana dan penanggung jawab penggalangan hibah adalah penggaga pusat dibantu oleh koordinator tingkat desa, yakni mulai dari Lora Abdullah sampai sekjen Bapak Syahidi dan wakilnya, tukan bendahara Tersamsul Hadi sarang bekelah kita. Manabih ajunan langsung dek Gresik, silahkan cari Tersamsul manabih tabek tada Ustaz Lora Abdullah langsung tak kenapa. Setiap dana hibah yang disetor dibuktikan dengan kuitansi, kadito kuitansina, yang ditandatangani pengurus IKAGA pusat atau koordinator tingkat desa. Misalnya bagian olor barat, olor timur, Ustaz Abdul Hadi, maka Ustaz Abdul Hadi harus ngastaninga nikah. Nikah dekik teknisnya bekal eparengoning. Jadi nikah tandana bahwa sampian ampun nyumpeng senapa meter kita beda tandana. Jadi kuitansi beri selaku panitia pas eparengaki kah senyumpeng. Setiap dana hibah yang disetor, yang keempat, dari setiap dana hibah yang masuk akan diterbitkan sertifikat tanda terima kasih sebagai untuk penghormatan. Penghormatan kami kepada pemberi hibah sekaligus tanda bukti bahwa dana hibah telah diterima oleh pengurus pusat, yakni IKAGA pusat, kintoh sebagai kuitansi. Dan ini demikian surat edaran ini. Atas perhatian dan persis saudara kami sampaikan terima kasih. Kadinto pada daftar nama penghibah pemberian lahan nikah deki bekal koordinator eparengakina. Nama Pak Sera, terus nama netisa atau koordinator Sera. Sera asmana senyumpeng senapa meter, jumlah noobeng senapa pas tanda tangan. Kadinto. Pengurus IKAGA pusat Lora Muhammad Abdullah tertandatangani, dan Sekretaris Umum Ustaz Muhammad Syahidi tertandatangani mengetahui beliau Abu Yahya Haji Abdul Latif Al-Atib El-Atik tertandatangani, juga Kepala Desa Telokoh Bapak Haji Mukhlisin tertandatangani. Nyon pengopora agak cepat karena tekok terlanceng. Untuk masalah tanah mana bibede saya perlu dipertanyakan, silahkan langsung dek kami dek pengurus pusat langsung nikah laporan keuangan bahwa obeng semangken saldo akhir 1.440.000. Kak ditoh lain seinvestasi ki IKAGA mangken aku duit 1.440.000, sedangkan 10 juta kita amponi sabe untuk investasi kan itu. Nyongon pengapura mana bi beda salah lo apa toh mana bi bertanya. Oh iki mana bi takok beda pengurus kebutuhan panapa nyongon pengapura muntut de kas IKAGA. Tapi sombengan tanah malah tak luang sama sekali kak dito. Nyone etih dek setajana para alumni kan itu. Alumni saya bakal datang elajaran. Itu nama Ustaz Lukman. Oh, okay. Itu nama Ustaz Lukman bebenara Qadir kak dinto. Akhiran dari abdi nanyo pengapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.